Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Bertahan Hidup. Ditinggal istri kerja tidak masalah, bapak-bapak harus tetap bertahan ya. Kali ini kita akan mencoba memasak nasi dulu sebelum memasak yang lain ya, untuk 3 orang ya kurang lebih. 2 takaran nasi ya, kurang lebih. Nah, ditambah sedikit. Oke, selanjutnya kita bersihkan beras dalam toples. Kita cuci dalam bahasa Jawa disusuksi ya, 2 atau 3 kali supaya bersih dari kotoran. Kemudian buang airnya. Lakukan hal serupa sekali lagi. Sebelum masukkan rice cooker, kita isi paling enggak ketinggian, kalau misalnya ketinggian sudah segini, kita taruh air 1/4 kalinya. Pasang ke dalam rice cooker, kasih jeruk nipis sedikit aja supaya tidak busuk, tidak gampang membusuk. Nyalakan tombolnya, tunggu sampai dia dalam posisi warm. Demikian, sudah hampir 1 jam, ora-ari udah mateng. Ini sudah warm, sudah masak. Nah ya, kita panggil anak-anak untuk makan. Selamat bersarapan pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.